Oke, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel saya Rendy Novrian. Pada kesempatan sore hari ini, tepat ini jam 3 sore teman-teman, lagi-lagi saya sedang berada di Ethos Body Repair nih. Dan kita akan lihat perkembangan MTI pada hari ini, yang dimana hari Minggu kemarin kita terakhir itu masih proses epoxy ya. Sekarang udah pasang liver nih, dengar-dengar nih. Kita lihat dari jarak dekat nih. Dan semenjak 3 hari ini banyak order masuk nih ke Ethos. Ada Siamas nih baru masuk untuk perbaikan, dan bus-bus lainnya nih seperti Aria Prima. Pengen Ethos semakin dikenal. Bang. Nah, ini dia tampilan MTI 07 atau 08 ya, yang udah pasang livery dan udah dipernis kayaknya nih. Wah, mulus banget nih, asli. Mulus, licin, dan mengkilat. Ini ada garis warna kuning kemasan dan dikasih list warna silver. Bagian sampingnya, bannya juga di repaint warna abu-abu. Tinggal kasih stiker Mahendra dan wayang kurungan atau wayang bundar ya. Ini 3 bagasi ya, dan mesinnya Mercedes-Benz 1526. Bodinya HDD Jetboost 3 plus Voyager ya, karena udah dirombak dan tinggal pasang cowl bagian belakang nih, belum. Depannya udah rapi, tinggal pasang topi dan spion. Ini seatnya 22 dari Aldila yang udah ada leg rest ya teman-teman. Totalnya 32 seat, ada toilet dan smoking roomnya juga nih. Selain dia bekas pemain jauh, pemain Sukabumi Padang ya, dari PT Bintang Permata Bunda. Oke, kita lihat bagian atasnya. Ini bagian selendang gepreknya warna kuning keemasan. Bagian mahkotanya juga sama. Dan bagian topi dan spion nanti bakal warna kuning mustar juga nih. Ini belum pakai air suspensi nih ya. Masih pakai lap spring atau per daun atau soft spring. Ini cepet banget loh pengerjaannya, rapi dan bagus banget. Ini pintu bagian belakangnya. Lihat bagian belakangnya, ini cowlnya belum dipasang ya. Kita kelilingin satu unit nih. Keren, belakangnya ada livery beginian. Jadi kayak armada baru lagi nih, walaupun bekas pemain lama, pemain capek. Tinggal pasang ini nih, wiper, plat nomor, logo Mahendra, tulisan Mahendranya, dan Mercedes-Benz. Dan stiker solawat biasanya sih ada di situ. Ini masih tutup ya, masaknya belum kering. Nah, rapi banget, licin, mulus. Dan kayaknya besok udah mulai pasang stiker wayangnya nih. Karena target pengerjaannya 3 minggu ya. Jadi kemungkinan gak lama lagi nih bakal bisa dirilis lah. Sekitar 2 mingguan lagi ya, lebih kurang. Saya gak tahu pasti waktunya kapan ya. Dan tadi saya udah izin juga ke manajernya sini. Marah banget ya. Bu Vivit. Asli, mulus banget. Orang yang lihat ini gak bakal nyangka kalau bekas pemain jauh atau pemain lama. Dikiranya armada grace banget dari karoseri nih. Padahal ini bis repair. Yang Mas Rian gak salah pilih tempat rebody sih. Ethos jadi solusi. Oh, yang order kesini banyak banget. Ini unit kedua MTI atau unit 08 ya. Soalnya 05 sama 06 nya itu ada di K3 Semarang, yang gak lama lagi pengen rilis, sekitar 1 minggu lagi. Jadi di sini kita bilang MTI 7 dan 8 teman-teman. Ini baru copot bumper depan ya. Bakal mau diganti face, soalnya mau dirombak semua ini.